Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribunus, Kompas, Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada bersama dengan anggota DPR RI, Bapak Marinus Gia. Pak, pagi Pak. Siang, selamat Pak. Pagi. Selamat siang, pagi. Selamat siang. Selamat siang. Jam 12 ini. Jam 12, oke. Okay. Ya. Bapak, aku mau nanya, ini Bapak dari Dapil Tangerang Raya? Ya, Dapil Banten 3. Banten 3 dan pengurus DPD Banten ya? Sebagai medahara DPD PDI Perjuangan. Oh, oke. Mengingat nih, manuver PDIP ya, dalam menyongsong pemilu serentak 2024 bagaimana Pak, khususnya di Banten dan Tangerang Raya sendiri? Ya, tentu kita punya strategi yang kita sudah siapkan peta jalannya menuju 2024, mulai dari proses yang kita sudah jalankan sekarang, memasuki pergerakan untuk menyiapkan seluruh kader-kader berjuang merebut kekuasaan dan kesempatan baik sebenarnya untuk PDI Perjuangan sekarang, karena saat sekarang adalah masa PJ ya, bukan PJ Gubernur, sudah terganti dari definitif yang terlihat terjadi. Nah, artinya PJ ini kan tidak ada keterikatan untuk ke partai politik manapun. Kita harapkan seperti itu, sehingga independensinya terjamin dan semua partai bisa. Ini kan momentum juga untuk PDI Perjuangan. Okay. Ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang dikuasai oleh partai lain yang tidak bisa kita pungkiri bahwa keberpihakan ya, pemerintah selalu lebih memprioritaskan ke partai yang mengusung mereka. Ya. Abang izin, ini tahun politik, bagaimana nih PDI Perjuangan ini memanaskan mesin politiknya, khususnya di Banten? Kalau khusus PDI Perjuangan ya, kita tetap bergerak melakukan aksi-aksi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, apalagi pasca pandemi COVID yang terus masyarakat membutuhkan dukungan dalam rangka memulihkan perekonomian dan juga mengembalikan posisi mereka yang selama ini tidak produktif menjadi produktif. Dorongan untuk kegiatan-kegiatan UMKM terus kita dorong melalui giat-giat partai dan juga memanaskan mesin politik kita, yaitu kader-kader partai PDI Perjuangan sampai ke tingkat ranting gitu ya, ranting cabang, kemudian ranting PAC dan cabang.